Kita selalu dipantau oleh dari pihak-pihak tim-tim Quick. Apapun kekurangan spare part apapun, kita WA, jadi ada spare part. Sebelum saya membeli cakar baja ini, saya memutuskan untuk membeli produk Cina yang harganya katakanlah 5 juta. Tahun berlalu, saya tabung uang dari hasil sayur-mayur saya memutuskan untuk membeli cakar baja ini. Ini saya beli tahun 2020 sampai sekarang. Alasannya, cakar baja ini lebih handal, produk Quick selalu hebat. Kesannya, penampilannya dia gagah ya. Kedua, tenaga power. Yang ketiga, dia multifungsi. Selain bisa buat mencacah, juga bisa membuat bedengan, juga bisa membajak seperti bajak sawah. Saya memang dari awal sudah jatuh cinta dengan produk Quick ini. Walaupun saya belum pernah mempunyainya, tapi saya yakin produk Quick ini hebat. Keuntungan dari saya menggunakan Quick cakar baja ini, selain dia bisa meringankan pekerjaan saya, yang kedua bisa menghasilkan materi juga. Dulu saya manual satu rantai sawah itu biasanya sih dikerjakan paling cepat tuh 1 hari. Semenjak ada cakar baja, saya punya Quick cakar baja ini 1 jam selesai. Kalau tim Quick ini, apapun kekurangan spare part apapun, kita WA, jadi ada spare partnya.